Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Saya Pak Ndut Dr. Andes Martio, melalui channel YouTube Dr. Andes Martio Dio, kepingin bercerita kembali apa yang saya alami sekitar tahun 1985-an, dimana waktu itu saya memang masih remaja. Dan di tempat ini kami mengalami kejadian bertemu dengan makhluk astral, meskipun tempat ini sekarang memang sudah berubah dibandingkan dengan masa lalu, karena di tempat ini dulu adalah merupakan rumpun bambu yang sangat lebat. Kemudian di sisi timur juga banyak pohon sawo. Kemudian yang di depan ini kondisinya memang masih sama, karena memang seperti apa ya, masih seperti kebun yang sangat lebat. Dan di tempat ini dulu ada cakro yang kemudian diperbarui, tetapi kemudian dibongkar lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hal yang kita sampaikan adalah hal yang enggak mas nih. Hal yang terkait dengan makro astral, terutama yang bernama Wewe. Kalau di tempat dulu namanya Wewe. Wewe itu memang beda dengan peri, beda dengan apa wedon dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dulu tempat ini kan sekarang menjadi warung. Itu dulu memang pohon bambu yang sangat lebat. Nah, sore itu kira-kira sekitar maghrib, saya dengan Mbak Yu saya ini ke tempat ini, maunya adalah mau ke tempat apa simbah yang berada di kira-kira 100 meter dari tempat ini ke selatan. Nah, di sore hari itu, waktu itu kita berjalan bersama dengan almarhum Kang Sati, dan bertiga di tempat yang memang rimbun oleh pohon bambu, rumpun bambu. Nah, begitu kita lewat di tempat ini, kita menemui sesuatu yang agak beda, yaitu berupa makhluk astral. Piye? Golek konten. Nah, yang kita temui di sini memang agak beda dengan yang lain. Kalau di tempat lain ini memang, di tempat ini sepanjang jalan ini di masa lalu ini banyak dijumpai yang namanya genderuwo, tetapi di situ kita menemui atau ditemui di bawah rumpun bambu, di bawah gelapnya temaramnya malam, itu berupa makhluk, sosok makhluk yang berbaju putih tetapi wajahnya tidak kelihatan, tapi di bawahnya dia memakai jarit lereng yang kelihatan badiannya. Itu agak jelas, tapi yang bawah kakinya tidak kelihatan. Yang atas itu gelap, hanya warna gelap, tapi terlihat warna untuk pakaian yang pakai itu, kemudian bersama dengan jarit. Nah, di tempat ini kami sebenarnya merasa takut, tetapi juga agak-agak berani karena ada bersama 3 orang. Tetapi lucunya, yang Mbak Yu saya melihat, karena saya melihat, tetapi Kang Sadi yang waktu itu sekarang sudah almarhum itu tidak melihat, meskipun sudah kita jorok-joroknya untuk menunjukkan bahwa itu ada makhluk yang berwarna putih yang ada di bawah rumpun bambu. Nah, waktu itu memang hampir dipastikan listrik belum ada, yang ada baru lampu sentir, dan itu mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mungkin makhluk astral itu berani muncul. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin juga satu saat ini di tempat ini juga, waktu di sini ada warung, itu sudah ada listriknya di gardu. Kebetulan ada penjual mie ayam atau bakso waktu itu yang tiduran di gardu itu. Ternyata dia dibangunkan oleh sosok makhluk yang besar, yang tinggi besar, yang dulu berada di pohon kueni, tapi sekarang pohon kueninya sudah ditebang dan dijadikan rumah ini yang ada pagarnya, itu dibangunkan sehingga
sangat luar biasa. Ternyata keberanian dari makhluk itu tidak tergantung ada listrik tidak, tetapi mungkin karena situasinya yang mungkin sepi dan sebagainya, sehingga hantu ini memang sering usil, terutama sejenis genderuwo. Nah, ini pengalaman ini banyak diceritakan oleh tetangga, banyak diceritakan oleh orang-orang, termasuk yang di depan ini, yang di belakang Sakura ini. Dulu kan ada warungnya kecil, dan itu katanya yang menghuni adalah makhluk berupa wanita sangat tua. Tetapi di tempat ini sekarang sudah jadi rumah, meskipun informasinya ada hal aneh berupa pemasangan lampu yang selalu mati, tapi sekarang sudah bisa atas. Ini Bapak Ibu sekalian, cerita ini sekitar tahun 1985, sudah lama, tetapi mungkin menjadi pengalaman bagi kita bahwa makhluk astral itu ada. Dan kita mungkin perlu juga, tidak perlu berkawan, tetapi kita harus saling menghargai, dalam arti tempat-tempat tertentu yang mungkin dianggap rawan, yang dianggap ada penghuninya, kita harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Misalnya penting sembarangan di bawah pohon yang mungkin di situ ada makhluk astral yang tinggal di situ. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.